Perang Korea berawal langsung dari runtuhnya Kekaisaran Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua, pada bulan September 1945. Dalam upaya untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan penduduk Jepang di Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi negara Korea untuk tujuan administratif di paralel ke-38 pada Agustus 1945. Korea Utara jatuh di bawah pengaruh Uni Soviet, sementara Selatan mengandalkan dukungan Amerika. Tentara Rakyat Korea atau KPA didirikan di Korea Utara pada Februari 1948 dari gerilyawan komunis Korea yang sebelumnya bertugas di Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Pada pertengahan 1950, KPA terdiri dari 10 divisi infanteri ditambah unit lain yang berjumlah sekitar 223 ribu orang. Pada 25 Juni 1950, serangan mendadak Korea Utara ke Selatan memicu perang antara komunis dan kapitalis di semenanjung Korea. Sejak awal abad ke-20, Korea menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang, dan setelah kalahnya negeri Sakura di Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea tersebut jatuh ke tangan Amerika dan Soviet. Pada Agustus 1945, dua ajudan muda di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membagi semenanjung Korea menjadi dua dengan garis paralel ke-38. Rusia menduduki area di utara, sementara Amerika Serikat menempati sisi selatan. Dua negara lalu terbentuk di akhir dekade tersebut. Di selatan, diktator anti-komunis Syngman Rhee mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian di utara, dipimpin oleh diktator komunis Kim Il-sung yang ditopang Soviet. Konflik di perbatasan sering terjadi. Hampir 10.000 tentara Korut dan Korsel tewas dalam pertempuran sebelum Perang Korea dimulai. Setelah serangkaian pertempuran di perbatasan, Korea Utara menyerbu tetangganya di selatan pada Juni 1950. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung berniat untuk menyatukan Korea di bawah kekuasaannya. Tentara Korsel dan sedikit tentara Amerika yang ditempatkan di Korsel pun kocar-kacir menghadapi serbuan Korea Utara. Pyongyang berhasil merebut Seoul 3 hari, telah melewati garis paralel ke-38. Militer Korut jauh di atas angin dalam jumlah pasukan terlatih dan peralatan perang yang dipasok Soviet. Sebaliknya, pasukan Korsel ketakutan, bingung, dan cenderung kabur dari medan perang. Pada tanggal 25 Juni 1950, KPA menginvasi Korea Selatan dan dengan cepat maju ke selatan menyebak pasukan Korea Selatan dan Amerika di perimeter kecil di sekitar Pelabuhan Pusan. Kemudian PBB dengan cepat merespon dan segera mendorong anggotanya untuk mendukung Korea Selatan. Banyak negara mengirimkan pasukan, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Kanada, India, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Komandan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal MacArthur merintahkan mendaratan amfibi di Incheon, sebuah pelabuhan di tengah semenanjung Korea. Operasi skala besar yang dimulai di Incheon hingga ke barat Seoul berhasil merebut kembali ibu kota Korsel dan membalikkan keadaan untuk kemenangan PBB. Pasukan PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat mampu memukul kembali KPA kembali ke utara dan terus maju ganti menyerang Pyongyang, merebutnya pada 19 Oktober 1950. Bahkan mereka terus naik sampai ke Sungai Yalu, perbatasan antara Cina dan Korea Utara. Akan tetapi, setelah pasukan Amerika Serikat melintasi perbatasan dan menuju ke utara lewat Sungai Yalu, yang merupakan perbatasan Korut dengan Cina, Beijing mulai khawatir dan menyebutnya agresi bersenjata terhadap wilayah Cina.
Mao Zedong lalu mengirimkan pasukannya ke Korut dan memperingatkan Amerika Serikat untuk menjauh dari perbatasan Sungai Yalu, kecuali jika memang ingin perang skala besar. Pada titik ini, China memasuki perang, sekali lagi mendorong pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali ke selatan. Selama paruh pertama tahun 1951, pertempuran terhenti dan negosiasi gencatan senjata dimulai pada bulan Juli. Namun, negosiasi tersebut mencapai sedikit keberhasilan awal, dan pasukan lawan terus saling berhadapan di parit yang jaraknya kurang dari 1 mil selama 2 tahun berikutnya. Selama 2 tahun konflik, Amerika Serikat terus membombardir Korea Utara. Meski Soviet menyediakan bantuan udara untuk Korea Utara, membuat pertempuran tersebut menemui jalan buntu. Setelah 2 tahun membangun kepercayaan disertai 158 pertemuan, akhirnya pada 27 Juli 1953, gencatan senjata ditandatangani untuk menyetujui bahwa Korea akan tetap menjadi negara yang terpecah. Berapa jumlah pastinya mereka yang gugur dalam konflik hampir mustahil diketahui. Tidak hanya karena besarnya skala konflik itu, melainkan juga angka yang dipaparkan kedua pihak saling bertentangan. Meski begitu, diakini 3 juta orang Korea tewas, dengan mayoritas adalah penduduk sipil. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan, sekitar 520 ribu serdadu Korea Utara terbunuh, sementara 137 ribu tentara mereka gugur. Sementara Korea Utara Pyongyang menyatakan, lebih dari 1,5 juta musuh tertawan. Dari luar dua Korea, Amerika Serikat mengestimasi 400 ribu orang jadi korban. Dari China sendiri menuturkan ada 180 ribu serdadunya yang amsyong. Kemudian 37 ribu personel Amerika Serikat gugur dalam perang, dan ribuan orang dari anggota PBB. Perjanjian penahanan tembak-menembak itu seharusnya diakhiri dengan perjanjian damai. Namun, hingga saat ini, hal itu tak pernah tercapai.